tim terdiri dari 3-5 orang. Teman-teman, sebelum bermain gobok sodor, Nino akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam permainan ini. Alatnya, lakban hitam, lakban merah, lakban biru, dan genting. Tugas tim penyerang adalah melewati semua garis tanpa disentuh oleh pemain dan bisa kembali ke garis awal. Jika semua tim penyerang dapat kembali ke garis awal tanpa disentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dinyatakan menang. Yeay, menang! Begitu teman-teman, permainan gobok sodor seru bukan? Nah teman-teman, itu dia tadi cara bermain gobok sodor. Seru bukan? Teman-teman tahu tidak manfaat dari permainan gobok sodor? Banyak loh manfaatnya. Satu, latih ketangkasan. Dua, melatih kekompakan tim. Tiga, melatih kecepatan. Empat, melatih kecerdasan. Dan lima, melatih strategi. Demikian teman-teman. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya di rumah ya. Selamat mencoba. Jadilah siaga, tampil baik. Tangguh, terampil, berkarakter, aplikatif, inovatif, dan